Kecelakaan yang melibatkan mobil minibus dan mobil Dokkes Polres Temanggung Rabu sore lalu viral di media sosial. Dan inilah detik-detik saat kedua mobil naas itu bertabrakan dari arah berlawanan. Benturan keras yang terjadi membuat mobil Dokkes terpental, sementara minibus berhenti setelah menabrak sebuah sepeda motor. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Nasional Suwandi Suwardi Madureso, Temanggung, Jawa Tengah ini diduga akibat pengemudi mobil minibus mengantuk. Mobil tiba-tiba oleng dan masuk ke jalur berlawanan hingga bertabrakan dengan mobil Polres Temanggung dan pengendara motor. Tidak ada korban jiwa. Meski demikian, kedua mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono melaporkan.